Sementara itu, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Badung Bali akan berhenti beroperasi pada Hari Raya Nyepi. Semua penerbangan domestik dan mancanegara tidak beroperasi. Ngurah Rai menghentikan operasional selama 24 jam terhitung mulai dari Kamis 3 Maret 2022 pukul 6.00 waktu Indonesia Tengah sampai Jumat 4 Maret 2022 pukul 6.00 waktu Indonesia Tengah. Penutupan dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap umat Hindu yang sedang melaksanakan catur berata penyepian. Walaupun ditutup sementara, pengelola bandara tetap menyiagakan petugas untuk mengantisipasi adanya hal-hal yang bersifat darurat. Pendaratan pesawat pun masih tetap diizinkan, namun hanya untuk penerbangan yang bersifat darurat atau emergency landing serta medical evacuation.